ก็ไม่ทราบว่ามันจะมีอะไรที่ดีกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นสื่อที่นำเสนอว่าผมกระดีกระดาหรmarah besar, itulah yang dirasakan Presiden Federasi Sepak Bola Thailand, Somyot Pompanmong mengaku sangat kecewa dengan hasil yang didapat oleh tim nasionalnya, di mana Thailand sudah dua kali dipermalukan oleh Timnas Indonesia, di mana sebelumnya Timnas Indonesia berhasil membungkam Thailand pada ajang SEA Games 2023 dengan skor 5-2, dan terbaru Timnas Thailand kembali harus pulang dengan kekalahan, saat skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Timnas Gajah Perang dengan skor 3-1, saat melihat tim nasionalnya dipermalukan oleh Timnas Indonesia untuk yang kedua kalinya, Presiden Federasi Sepak Bola Thailand Somyot Pompanmong mengungkapkan pendapatnya soal pertandingan tersebut, meskipun dirinya sangat kecewa namun Somyot berterima kasih kepada pemain Timnas Thailand yang sudah berusaha keras. Terima kasih kepada semua anggota yang bertugas, termasuk staf pelatih, staf, dan semua pemain yang bertugas telah berusaha keras, saya pribadi mengaku sangat kecewa dan menyesal. Saya ingin meminta maaf kepada para penggemar dan masyarakat Thailand, ujar Somyot Pompanmong kepada media. Just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents. Tak hanya Presiden Fat Somyot Pompanmong yang mengaku sangat kecewa dengan hasil akhir yang didapat, pelatih Timnas Thailand U23, Isara Sritaro, juga mengaku kecewa dengan kekalahan yang diterima skuad asuhannya, bahkan saat konfirmasi pers dirinya meluapkan kekecewaannya setelah dipermalukan Timnas Indonesia U23 pada semifinal Piala AFF U23. Pertama-tama, kami harus mengakui bahwa kami tidak melakukannya dengan baik. Namun, Indonesia justru bermain baik, kami kesulitan untuk bangkit. Di babak kedua kami mencoba mengubah permainan. Akan tetapi, kita tidak bisa berbuat banyak dan juga memberikan tekanan ke tim lain, kekalahan tentunya mengecewakan. Kami ingin masuk final, tetapi hasilnya terlihat jelas, kata Isara setelah pertandingan dikutip dari Thairat. Di sisi lain pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, memuji performa anak-anak asuhnya karena telah bekerja keras menumbangkan Thailand, Indonesia memang tidak tampil dengan kekuatan terbaik di turnamen kali ini. Namun, Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tetap bisa tampil apik dan memberikan hasil maksimal. Para pemain bekerja keras dan memberikan seluruh kekuatan mereka di lapangan, dengan tidak adanya beberapa pemain penting, banyak masalah yang harus diatasi, dan para pemain Indonesia tetap memberikan yang terbaik, kata Shin Tae-yong setelah pertandingan. Lebih lanjut, Shin Tae-yong menilai kemenangan atas Thailand membuat mental skuad Garuda Muda semakin meningkat. Saya senang karena para pemain ini setidaknya mendapatkan kepercayaan diri yang besar, tutur Shin Tae-yong. Usai mengalahkan tuan rumah Thailand 3-1 di babak semifinal di Stadion Rayong, Timnas Indonesia U23 akan melawan Vietnam di final Piala AFF U23 2023. Just a boy, Christmas brought so much joy, couldn't wait for the presents and laughter.